Hai, ketemu lagi sama gue Kriwidia di vlogbola.com. Wah, udah lama nih gue tidak menyapa kalian di vlogbola.com. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, di vlog kali ini gue akan membahas mengenai Chelsea yang baru aja memecat sang pelatih Frank Lampard setelah kurang lebih 18 bulan ia menjabat sebagai pelatih Chelsea. Dan memang kita semua tahu kan kalau Chelsea ini dikenal langganan memecat pelatih, apalagi di era Roman Abramovich. Jadi korbannya ini bukan Frank Lampard aja, melainkan ada juga beberapa nama pelatih lainnya yang bisa dibilang cukup terkenal. Nah, penasaran kan siapa aja sih pelatih-pelatih ini? Kalau gitu langsung yang pertama ada Jose Mourinho. Mourinho datang ke Chelsea pada tahun 2004 dari Porto. Bisa dibilang Mourinho merupakan pelatih yang membawa perubahan besar terhadap Chelsea. Namun setelah meraih 6 gelar, ia pun ditendang pada September 2007. Ia melatih selama 3 tahun 2 bulan. Nama kedua ada Avram Grant. Meskipun ia berhasil membawa Chelsea ke final Liga Champions 2007-2008, tapi tetap aja ia dipecat. Dia cuma bertahan di Chelsea selama 8 bulan. Nama ketiga, Luis Felipe Scolari. Scolari menangani Chelsea selama 7 bulan. Pelatih peraih Piala Dunia bersama Brazil ini dianggap gagal total bersama The Blues. Selanjutnya ada pelatih asal Belanda, Guus Hiddink. Chelsea merekrut nama besar lainnya yakni Guus Hiddink. Namun ternyata ia hanya bertahan selama 4 bulan saja. Next, Carlo Ancelotti. Setelah era Guus Hiddink, Chelsea merekrut pelatih Italia Carlo Ancelotti. Bersama Ancelotti, Chelsea kembali bangkit. Mereka meraih 3 gelar termasuk 1 juara Liga Inggris. Tapi lagi-lagi Don Carlo ditendang setelah melatih kurang dari 2 tahun. Setelah Ancelotti, ada pelatih muda Andre Villas-Boas. Digadang-gadang akan menjadi the next Mourinho, tapi ia malah gagal total di Chelsea. Ia bertahan selama 8 bulan tanpa prestasi. Lalu ada nama Roberto Di Matteo. Sempat diragukan, ia justru sukses membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions tahun 2011. Tapi setelah itu tetap saja ia ditendang setelah melatih selama 8 bulan. Oke teman-teman, itu dia tadi nama-nama pelatih yang dipecat oleh Chelsea. Sebenarnya sih masih ada beberapa nama lagi, tapi sabar, gue akan kasih ke kalian di part yang kedua. Makanya saksikan terus vlogbola.com. Gue Kriwidia pamit, sampai jumpa!